Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat. Berjumpa kembali bersama Abah Adar nih. Baru kali ini Abah mendaki lagi. Sudah sekian lama tidak mendaki sobat. Dan kebetulan ada beberapa hari ke belakang tidak turun hujan dan jalan kering. Bisa mendaki dengan aman, lancar sobat. Menengok kebun di hutan jati. Begitu sobat. Dan sekarang Abah ditemani sama teman Abah yang bawa motor Sukhoi. Motor gunung sobat. Karena jalannya kering jadi bisa mendaki. Begitu sobat. Kita lihat dari bawah perjalanan motor gunung, motor Sukhoi sobat. Ah, motornya lagi istirahat sejenak sobat di bawah. Karena bawa motor ke gunung lumayan melelahkan juga. Istirahat sejenak. Jadi karena jalannya mendaki ini sobat. Jadi harus break dulu, istirahat dulu. Dan perjalanannya juga masih lumayan cukup menjauh. Mendaki ke sana atas. Ini sobat. Perjalanan menuju gunung menggunakan motor Sukhoi. Motor gunung sobat. Karena sekarang jalannya lumayan kering, jadi bisa mendaki. Waduh, sobat. Ternyata Abah ke hutan atau ke kebun turun hujan, sobat. Jadi terpaksa Abah berteduh di saung yang sudah ada karena musim hujan pasti tiba. Jadi sekarang kebetulan Abah ke kebun dan turun hujan, ya udah di saung aja sambil bakar-bakar ini. Ayo menghangatkan tubuh sobat. Jadi buat masak kopi, masak air, bikin kopi. Begitu sobat. Nah, suasananya hujan tapi tidak deras sobat. Nah, alhamdulillah hujan turun. Tanaman subur. Nah, ya, masak air sobat. Nah, ini masak air di hutan seperti begini, tinggal digantungin sobat. Udah mendidih ya.
Nah, udah saat jadi sobat. Kopi. Ah, kopi hitam. Tanpa diaduk. Sambil nunggu reda hujan sobat, sambil minum kopi di saung nih. Wah, mantap pokoknya. Wah, sudah lama tidak masak air di hutan, di saung, apalagi hujan begini. Wah, nih kopinya kopi panas sobat, mantap. Alhamdulillah. Mantap sekali sobat. Dan hujan pun sudah mulai mengecil. Matahari sudah keluar lagi sobat. Bisa beraktivitas lagi. Begitu, biar api menyala untuk menghangatkan badan.